Allah, berarti dulu gue diliatin orang, bikin dosa orang gitu kan. Mampet sih gitu ya, ya sudah, tapi kan masalah itu aku jadiin pelajaran. Tanpa masalah aku gak mungkin ada seperti sekarang. Kalau berhijab yang sekarang ini, dulu kan aku pernah berhijab, tapi kalau dulu kan belum mengerti hijab itu untuk apa. Kalau dulu kan aku berhijab karena ada satu keinginan aku untuk merubah seseorang. Di situ, di saat ternyata apa yang aku pahami itu salah kan gitu. Kalau kita berubah untuk seseorang dan seorang itu mengecewakan, akhirnya kita kecewa dengan apa yang kita lakukan. Akhirnya setelah menikah kembali sekitar tahun 2013. Enggak, aku 2013 itu aku mulai berhijab karena di situ aku nazar. Aku ngomong sama suami, aku bilang kalau misalnya nanti aku hamil lagi, aku mau pakai hijab lagi ya. Tapi insyaallah kalau sekarang memang karena Allah, aku bilang gitu. Setelah itu alhamdulillah sama Allah dikasih nih di apa doa aku, keinginan aku dikabulkan sama Allah, aku hamil Miro, dari situ aku mulai berhijab. Lepas dulu itu kan karena yang aku bilang tadi, aku pakai hijab itu untuk merubah seseorang, tujuannya itu bukan karena Allah, tapi nah itu makanya di saat aku tidak mendapatkan apa yang aku harapkan, akhirnya aku kecewa, udahlah buat apa, akhirnya aku lepas lagi. Dan kalau sekarang memang aku pakai hijab ini adalah wujud syukur aku sama Allah, karena pertama kan kewajiban seorang muslimah juga kan harus menutup aurat. Dan yang kedua yaitu syukur aku sama Allah karena Allah udah begitu baik sama aku. Allah kasih suami aku yang luar biasa baiknya. Allah kasih aku mau anak, pengen anak lagi, sama Allah dikasih. Allah itu kan pengen seorang umatnya terutama muslimah itu kan menutup aurat. Nah kalau Allah aja bisa ngasih semua yang aku minta, apa yang aku minta dikabulkan sama Allah, kenapa sih kok cuma menutup aurat aja? Susah gitu, makanya ini ya ini aku bilang tadi, ini adalah wujud syukur aku dan kecintaan aku sama Allah. Aku sih kalau ini lebih ke nazar aja, nazar aku. Dan sebenarnya pas nazar juga pas hamil nggak langsung, jadi sekitar 2 bulan suami kembali ngingetin aku, kamu kan udah nazar, kalau mau ini emang nanti ditagi lo janjinya gitu. Oh iya ya udah, di situ pas kebetulan momennya memang pas lebaran sih, lebaran aku pakai jilbab karena kan silaturahmi ya. Di situ aku nggak lepas lagi. Misalnya ada satu pekerjaan yang akhirnya tuh gak jadi, di situ aku masih ya masih kayak masih ada rasa kenapa sih gue gak jadi gitu. Tapi setelah aku mulai mendekatkan lagi sama Allah, lebih dekat lagi, di situ aku lebih tenang karena kalau misalnya ada pekerjaan yang gak jadi, oh mungkin belum rezeki aku, insya Allah diganti sama yang lebih nanti akan Allah ganti yang lebih lagi gitu. Pasti ada lah gitu. Cuman hidayah aku boleh bilang cepat sih ya gitu, karena mungkin sejujur aku benar-benar menutup, meninggalkan celana yang kalau kemarin mungkin 4 tahun kemarin aku masih pakai baju kaos yang agak ketat, enggak ketat sih, maksudnya pakai celana jeans pasti. Dan sekarang memang aku sudah meninggalkan, lebih panjang bajuku, lebih panjang yang dulu-dulu udah lah, jadi yang udah kelihatan bentuk badan tuh udah enggak ada.
perubahan aku sekarang, mungkin orang kalau lihat aku koki lebih panjang pakai baju, aku memang lebih suka pakai gamis kayak panjang-panjang gitu. Jadi ada satu momen aku lagi di pinggir jalan, sebenarnya aku sudah berhijab, baru beberapa bulan lalu lah, aku lagi beli pecel lele, beli pecel ayam gitu di warung pinggir jalan, warung tenda. Sebenarnya baju aku nggak ketat gitu, baju biasa lah setelan. Kok ada namanya kita lagi berdiri, ada orang ngeliatin, itu kan kita pasti kerasa ya. Terus kok dia orang ada cowok dua, memang pas lagi di tempat makan itu ada cowok dua, dia lagi makan tapi sambil ketawa-ketawa, kupingku ngedenger gitu. Terus, pas aku nengok dia ngeliatin aku senyum-senyum ketawa-ketawa gitu sama teman. Aku sampai ngeliatin badanku, apa ada yang salah ya gitu, apa yang salah baju aku apa gimana. Di situ aku bilang sama suami kan, aku cerita aku nggak nyaman ya pakai baju celana panjang kayak gini yang ibaratnya kalau panjang pun kan ada nggak nutup gitu ke bawahnya. Ya udah kalau gitu kayaknya aku mulai besok mau pakai yang panjang-panjang. Ah, aku bilang aku pakai gamis gak ada masalah kan, suami juga gak ada masalah sih. Kalau untuk hijrah lebih dekat lagi, yang benar-benar tidak meninggalkan sholat, kadang-kadang kita pasti suka ada ya suka bolong-bolong gitu, itu suami yang lebih dulu justru. Jadi memang dia yang lebih hijrah duluan. Hijrah dalam arti kata memang benar-benar dekat sama Allah ya. Jujur aku mikir gini, ya Allah berarti dulu gue diliatin orang, bikin dosa orang gitu kan. Empat sih gitu ya, ya sudah, tapi kan masalah itu aku jadiin pelajaran gitu. Tanpa masa lalu aku gak mungkin ada seperti sekarang. Waduh susah, kalau bilang susah gitu. Karena apalagi kita kan cuma manusia ya, dimana saat ini kan aku memang lagi mempertebal iman gitu, jadi godaan tuh ada aja gitu ya, namanya setan lewat itu kan ya, masih ada lah kadang-kadang suka yang, cuman balik lagi kalau misalnya udah mulai kacau nih pikiran, istighfar lah cepet-cepet gitu. Kerjaan biasanya biasa kerjaan itu okay, ada ini kayak waktu berapa tahun yang lalu gitu, udah berhijab kan. Okay, ada syuting nih, stripping, tapi bisa gak kamu lepas jilbab atau pakai weekday gitu? Sempet kan yang, waduh, ngobrol lagi sama suami, kadang aku selalu ngomong sama suami, Pak ini gini, ada di, walaupun dia bilang, walaupun kamu pakai wig, tapi kan itu beda sama kamu berhijab, sudahlah. Tapi memang sih, kalau semakin kita dekat gitu, kita menolak yang seperti, yang menggiurkan dunia itu, nah, diganti sih sama Allah gitu, alhamdulillah. Jadi kayak kemarin kan aku sempat, Pak ini ada yang ini lo nawarin aku syuting, tapi nggak lepas sih, aku bilang cuman pakai wig aja kan, ini masih leher masih ketutup, aku segala alasan udah nggak usah suami gitu, nanti ada lagi rezeki lain, alhamdulillah sama lo diganti aku dapat kontrak hijab gitu, jadi brand ambassador hijab. Di awal-awal jadi pas tahun pertama tahun kedua itu sempat ada yang, apalagi waktu itu kan bola sempat berhenti kan, terus aku sempat gitu mikir apa gini ya, bilang, tapi mikir lagi ya, itu selalu, suami itu selalu reminder aku, dia jadi pengingat aku, dia bilang kamu apa sih yang ditakutin hidup itu gitu, toh kamu juga berhijab juga untuk akhirat kan, untuk Allah, ya udah nanti juga Allah akan kasih rezeki lagi kok gitu. jadi nggak perlu takut lah, lebih dewasa juga, jadi lebih, dia sebenarnya reminder aku, dia alarm aku sebenarnya, kalau aku udah mulai ini dia selalu ngingetin lagi gitu. Kamu dulu mau pengen miro katanya gitu, sama lo udah dikasih, kamu udah janji, masa kamu mau lepas, paling dia sih bilang gitu. Jadi memang kalau kita berani menolak dunia, insya Allah akan lebih kasih yang lebih lagi lah.